cara membuka maksudnya berapa halaman ke-6 dan 24. Paling saja ada dua nama yang paling terkenal untuk surat ini. Nah, kalau Fatihah kalian tahu ya, mungkin kan banyak namanya, banyak banget namanya. Nah, untuk ini paling saja paling banyak karena ada dua, yaitu apa tadi? Ghafir dengan Al-Mu'min. Kalau nama Ghafir diambil dari mana? Ayat berapa? Ayat 3-nya. Ya Amin. Tanzilul Kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi bil qaul. Ayat 3-nya. Kalau Al-Mu'min, karena itu menceritakan satu laki-laki mukmin dari kalangan lingkungan keluarga Fir'aun, ada satu yang beriman laki-laki. Mulai cerita tentang laki-laki mukmin itu diceritakan pada ayat 28-nya. Wa qala rajulun mukminun min ali Fir'aun. Nah, dan berkata satu laki-laki yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun. Nah, jadi paling tanda ada dua nama yang diambil, Ghafir diambil dari ayat 3-nya, ada pun Al-Mu'min. Kalau Al-Mu'minun, nah yang lagi ya, 28. Kalau Al-Mu'min ini kan tinggal satu aja. Kenapa dinamakan Al-Mu'min? Berarti satu, yang mana yang maksudnya ini? Laki-laki yang beriman, yang menyembunyikan imannya, yaitu imanamu. Dari mana? Dari lingkungan kalangan keluarganya Fir'aun. Nah, berarti kita ambil hikmah, jangan ada alasan sebenarnya lingkungan itu paling kuat mempengaruhi. Jadi alasan kita jangan di lingkungan Fir'aun aja nih ada rojul mukmin, di lingkungan keluarga Fir'aun ada sayyidatuna Asiyah, kalau Aisyah ini Nabi Muhammad kan, tapi kalau di Fir'aun, nah di lingkungan mana keluarganya Fir'aun, masih ada mereka yang beriman yang mulia, bahkan diabadikan Allah dalam ayat wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Di ayat lain yang tentang perempuan yang beriman, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'atan Fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah. Nah, imra'atan Fir'aun, jadi contoh mereka yang beriman kan. Dan ini ambil contoh ini, kalau sebenarnya apakah mesti lingkungan itu menjadi faktor utama untuk menghafal? Tapi juga, ya kan, lingkungannya kan ada yang menghafal, kawan ada, abang mama ada, ya kan, kekawanan ada juga. Bayangin ada kekawanan misalnya, kalau itu alasan jadi penyebab kita kan ada menghafal, kawai yang menyangka dan mau mendatangi ustadznya, yang itulah. Nah, boleh sama kalau orang tadi untuk tidak ada mau juga dengan tidak mau ada wajib tetap tahu ilmu siapa hari itu untuk kaparan ada mau ada bilang nih udah terkumpul lawan kekawanan yang hafal lingkungannya iya tempatnya apa tapi orangnya tetap macam ada mau datang ada jamnya dengan kawan hafalan dia berkatak bilang datang kan ternyata mencet HP. Hah, mau gak ada? Nah, jadi lingkungan mungkin iya mempengaruhi ya kan, tapi bukan faktor penyebab yang paling utama. Ternyata contoh yang kafir pun siapa? Barulah mentalan nilai naga baru imro adatum bininya Nabi Nuh dan juga apa? Bininya Nabi Lut. Nah, tahu nanti apa itu? Lupa 28 ayat yang dalam halaman 28 3 ayat paling umumnya imra'atanu dan juga imra'atali. Bayangkan dong bini Nabi kan, makanya wajar zaman bayar gimana beliau PTK BGR ya, tapi hafalan dari hafalan pilihnya jam kemampuan pulak kemana hilang adalah padahal lingkungannya mendukung adalah. Nah ini
bukan cuma lingkungan aja, laki nanti tapi dijadikan Allah contoh binian yang dari iman. Nah, ini lingkungan mungkin dia mengalami tapi bukan penyebab utama. Kanata tahta abda ini ibadina sholika ini pahonata emak di bawah naungan laki nabi dengan pahonata emak malah berniatan lawan laki pada minumnya anuma minallah syai'a laki kan nabi tadi dan kawan lagi mudah bedanya itu iman. Nah, pembedanya itu bukan yang ini banyak amalan, ini mungkin amalan kadang lebih dari itu bedanya iman lawan dada, bukan? Tapi tetap kita ambil hikmahnya itu tadi, kalau dalam hal beriman alhamdulillah kita sama beriman dengan syahadat sama syahadat. Tapi kalau untuk anak meningkatkan amalan mungkin ini kawan juga jadi lingkungan bagi kita adalah waladina yad'un tad'un yad'una khatib apa khatib berkata terang-terang yaitu maksudnya kan jadikan tarul kutub yaitu pada ayat ayat 20 wallahu yaqdi bil haqq wal ladzina yad'una min dunihi khatib maksudnya adalah menjadikan ta'awun Allah yaitu wal ladzina tad'una min dunihi nah jadi keterangannya Quran nafi' wa insyaallah wal ladzina yad'una ini tadi jadi bita'il khitab Qara'a al-Imam Abi Ja'far wa qara'a Ibnu Amir kanuhum ashadda minkum quwwatan bikafil khitab. Nah ini minkum, jadi minkum ini kanuhum ashadda minkum. Ini pada ayat 21. Nah lihat awalam yasiru fi ratifa yawur kayak perkara akibatul ladzina kanu minhum kanuhum ashadda minkum. Jadi kaful khitab jadi minkum jadi minkum adalah nah itu maksudnya ini berlawan hal minkum bikafin nah dengan kaf minkum jadi kaf nah ini kan awal terbuat dalam rasul manik adalah nah yang lainnya adalah dengan hak kemudian awa ayyul jirab ayat 26 ujar Fir'aun inni akhafu ayyuban diladinakum aw an yubhira fil ardil fasad nah takut-takut mereka akan mengubah dia akan mengubah agama kalian atau akan menjadikan menampakkan kerusakan yang muka bumi nah disini nanti Abu Hafs membaca dan Abu Aman membaca yudhirah. Nah sini yudhirah al-fasadat sabhah adalah kalau selain al-kuli warna membaca dengan awan ada yang baca wa'an, ada yang baca dengan aw'an gitu. Ada yang baca yudhiro fil ardil fasada. Nah, ada yang baca dengan yudhiro fil ardil fasadu. Yudhiro wa fasadha wa nasmidhani itu nafiyah dan Abu Ahmad al-Basri al-Hafas
Selainnya adalah bagaimana yalzaro fil ardi fasadu, nampak kerusakan. Kalau yuzhiro berarti menampakkan, karena kalau yalzaro nampak, jadi fa'ilnya fasadnya kerusakan jadi fa'il. Makanya domah. Kemudian bait 1012 Fa'at-tali'ah, hanya hafaz mengucapkan dengan fa'at-tali'ah. Ini adalah pada ayat 37. Ujar Fir'aun, ya Haman, wahai Haman, bangunlah bagiku ibni li usarhan la'alli amlu'ul asbab asbab as-samawati fa'at-tali'ah. Itu hanya hafaz yang membaca dengan nasabnya ain. Selain Imam Hafiz membaca dengan fa'at-tali'u, fa'at-tali'u. Kemudian selanjutnya qara'a Ibnu Zakwan wa Mu'ammar 'ala kulli qalbin li tanwinil ba. Kadzalika yarfa'u Allah 'ala kulli qalbin mutakabbirin dzamba, ayat 35. Alladzina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'inda Allahi wa 'inda alladzina amanu kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Ada yang membaca qalbi yaitu dengan tanwin, yaitu siapa tadi baca dengan tanwin adalah Ibnu Dzakwan dan Abu Awam membaca dengan tanwinul ba 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Telah ala kulli qalbin tanwin. Kenapa? Kalau nya tanpa tanwin berarti mudhaf dengan mudhaf ilaih. Contohlah. Tapi kalau nya pakai tanwin berarti taat man'ut. Taat man'ut. Nah, jadi maulid kan ada yang kan qalbun munib. Sebenarnya itu kalau dipikirkan kan dua-duanya wujud aja. Dengan sebagian lain ada yang baca dengan tanwin, jadinya qalbun munibun ya'at man'ut. Tapi kalau qalbun munibin selalu akan untuk nilai jadinya. Di ayat contohnya ada yang seperti itu. Jadi kalau nya qalbi ala kulli qalbi mutakabbir, maka itu yang mutakabbirnya itu adalah taat kepada pemilik hatinya. Nah, hati orang yang sombong. Tapi kalau qalbin mutakabbir, maka itu hatinya yang sombong. Kan yang jauh beda, maka hati orang yang sombong dengan orang yang hatinya sombong. Itu lebih beda kan. Itu jadi bedanya hal katanya. Tapi maknanya gitu bedanya. Allah memberikan tok atau cap menutup kepada hati yang sombong. Allah memberikan penutup, mentok, segel hati orang yang sombong atau orang yang hatinya sombong. Ada yang salah haiman nanya kita lah, tapi saling melengkapi dan menguatkan. Kemudian yang dimulai itu kalau ada yang berdebat ramainya kaum melakukan kesalahan. Wadah gua takwin ya, wadah gua dana ya kita lah. Berdebat atau berual misalnya kita lah. Nah, kemudian coba lihat kalau sini berpangkat dengan ayat 1013 pulang. Ala wasti wakum kasrahu ia dadat garu nakah pun. Nah, ini berpangkat kalau di PDF kalian berpangkat lah. Nah, itu kenapa? Padahal kan sebenarnya kalau dalam kaidah imla satu kata itu kan boleh berpangkat. Tapi kalau dalam kaidah syariat itu boleh karena menghitung hitungan satu katanya itulah ada hitungannya. Kalau berpangkat itu, nah ini berpangkat. Nah, itu kayak kita lihat berjalan-jalan. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ayat 46. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Nah, ini ada membaca dengan adkhilu, membaca dengan udkhulu. Kalau ada kilo berarti memang kita pahami, bayangkan itu malaikat yang Allah perintahkan masuk takkan
keluar dari Fir'aun ke dalam api neraka ada hilu oleh malaikat Jabariyah mengungkapkan keluar dari Fir'aun. Kalau udhulu ala Fir'aun udhulu berarti Allah langsung memerintahkan ala Fir'aunnya, kok nggak jadi langsung udhulu ala Fir'aun. Ini adalah jabatannya munada tapi harus mengindahnya makhluk dipanggil ala Fir'aun untuk berkelahi. Jadi yang kata pertama yaitu nasab hakikatnya kalau udah puluh udah puluh ya ala Fir'aun masuklah kalian wahai keluarga dan ikutnya Fir'aun asyadil azab. Ayat lain yang dalam bacaan Imam Hafiz ada dua, ya'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiy syakur. Ya'malu ala Dawud ay ya'malu ya ala Dawud ya maksudnya adalah, jadi ada yang kayak itu kadang-kadang kan apa yang kita ini nasof lah sebenarnya itu adalah munada dipanggil dan berpindah tapi tidak disebut takkan kita kita tidak mengiyau nama kan tapi tidak dapat panggilan oi ano adalah karena dia mengiyau nama ya kan, nah, itu sebenarnya panggilan gitu ya. Qalilam ma yatadhakkarun qalilam ma tadhakkarun. Ayat 58. Wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wal musii qalilam ma tadhakkarun. Itu hanya yang baca dengan tadhakkarun itu adalah al-kufiyun yang tidak. Berarti yang terakhir pada beliau itu membaca dengan qalilan ayat dalam karun. Ya al-Qur'an dalam Qur'an ini daruni aktul daruni ya aktul ud'uni astajib ud'uni ya astajib inni akhafu ayyubadilani lakum inni ya akhafu inni akhafu alaikum mithla yawmil azab inni ya akhafu alaikum inni akhafu alaikum yawmat tanad inni ya akhafu alaikum yawmat tanad la'alli ablughul asbab la'alli ya ablughul asbab wa ma li ad'ukum ila najah ma li ad'ukum ya wa ufawwidu amri ila Allah wa ufawwidu amri ila Allah. Nah ini kan terpakai kalau membaca hadis kemarin dari hari ke semua ya hadis bacaan ketika orang berubah. Nah baca apa baca yang baca bilang tidur pun beda kan, kadang ada yang memaksakan umumnya ada yang ada mengarah aslam tunak si ilaika ada yang terselain aslam tunak si ilaika dan wajib tu wajihi ilaika terselain wajib tu wajib tu wajihi ilaika maka waktu amriya ilaika wajib tu wajihi ilaika itu semua yang terkait dengan ya yang tertinggal pahing tadi. Allah alam. Sudah dua bagian, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Kemudian karena Allah hanya Allah yang membawa kita ada. Agak terpanjang itu, maksudnya kita baca kalau panjang. Bab yang keenam, pasal yang ke-33. Fil jahri wal israr bil qira'ati fis shalah, membicarakan tentang membaca yang dikerjakan dan dipelankan untuk ayat-ayat yang kita baca ketika sedang di dalam salat. Sudah kita pada pasal 33 ya. Ujar Imam Nawawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan Allah berikan manfaat kepada kita semua dengan adanya beliau dan dengan ilmu beliau, manfaat di dunia bagi kita, manfaat bagi kita juga di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan dengan kita membaca kitab beliau ini maka ruh kita pun juga terhubung dengan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ajma'al muslimun 'ala istiqbalil jinni bil qira'ati fi shalati subhi wal jumu'ati. Afdalnya dibaca memnya berharap domah lah, walaupun boleh dibaca mati jum'ah. Wal jumu'ati afsahnya adalah wal jumu'ati wal idaini wal ulayaini minal maghrib wal isya'i wa fi salati tarawih wal witri aqibaha wa hadha mustahabbun lil imami wal munfaridi bima yanfaridu bihi minha.
Setelah sepakat kaum muslimin, artinya prakteknya memang mendunia, gitulah, bahwa dianjurkan untuk membaca dengan kencang ketika dalam keadaan apa? Sholat subuh, sholat Jumat, kemudian idain, dua sholat idul fitri wa idul adha, wal ula ilaini, dua rakaat yang awal dan sholat maghrib wal isya. Jadi tiganya dan empatnya itu adalah berarti ada pembicaraan lain dan kita pada waktunya adalah diakan yang pelan membaca pelan yang pelan. Dan kemudian di mana lagi yang diajarkan mengacakan bacaan yaitu pada sholat tarawih dan witir yang setelah tarawih. Wahada mustahabun, ini dianjurkan lil imam wal munfarid, bagi imam yang memimpin jamaahnya, berarti menjemaah ada dengan makmum, ada dengan walaupun hafal dengan ayat yang dibaca imam, tidak perlu mengancamkan mengenai imam, tidak pernah kita bicarakan, ataupun yang sholat sorangan kepada berjamaah dianjurkan dalam bagian yang sholat ini tadi untuk mengancamkan bacaannya. Tapi ingat kata-katanya adalah istihbab atau mustahab, nah, dan sampai kepada derajat wajib. Wa ammal ma'mum fala yadhharu bil ijma'. Adapun makmum maka sudah menjadi kesepakatan bahwa makmum itu jangan kada perlu mengencangkan bacaannya. Malah boleh canggung aja makmum kencang. Yang masalah itu kurang punya membaca kencang tapi kada merasa kencang. Malah bismillahirrahmanirrahim. Berarti dia melihat pada saulaan mendengar bacaannya dengan kawan yang lainnya dengan mood ya dengan Allah. Nah, misalnya itu tempat bahasa namanya dan merasa gila pada saulaan mendengar bacaannya itu tadi. Jadi yang baiknya apa? Kita di bawah ada tangan lagi cukup telinga kita diri kita aja yang mendengar bacaan kita itu tadi. Wa yusannu al-jumhuru di sholati khusufil qomas, dan disunnahkan untuk mengencangkan bacaan pada sholat gerhana bulan. Nah, sholat gerhana bulan wala yajharu fi khusufis syams, dan tidak dianjurkan untuk mengencangkan pada waktu gerhana matahari. Nah, tapi ini fatwa MUI yang waktu beberapa waktu yang lalu, fatwa MUI lah walaupun di kita kayak ini, tapi pada faktanya beberapa tahun terakhir ini yang namanya sholat gerhana ini sempat tadi tapi diamalkan masyarakat tahunya heboh menonton mana bulannya gerhana ya mana mataharinya gerhana. Nah kalau diikuti ini tadi, kalau yang gerhana matahari kan berarti baca pelan. Sedangkan imamnya kan mau baca sunnah membaca ayatnya sepanjang tau bagi sa'ad wa syakal qomat wa iyalu ayatan yu'ridu panjang dibaca kan sampai ke belakang masih dibaca khusya'ad aksaruhum yukhrijun membaca baca andai bayangkan kan mau baca kaidah itu tadi yang dibaca panjang makmum kita hafal juga mendengarkannya juga apa ninggali makmum. Nah, kalau zaman dahulu mungkinlah alim-alim ketika imam membaca peran, makmum membaca peran panjang banyak dua hafalan. Masyarakat yang ini kada pernah atau mungkin dikit aja yang menggawi tiba-tiba mengikuti yang ini lalu kebijakan FOE nah dikencangkan aja gini perataan baik itu gerhana matahari maupun bulan. Nah, lagian dia kan perlu diperuncing lagi ya kita apa ada pun apa namanya lah kita kadang mengumpati sunnah yang pelan dan kencang ini. Sekali lagi ini adalah kata-kata dari kita pun adalah mustahab bukan wajib. Ada yang sembahyang subuh gemet sah kada? Nah, wajib kan apa jam subuh itu? Nah, apa tuh jawabnya? Mustahab sah kada subuh dibaca gemet? Sah. Nah, kan perlu dijaga tangan apalagi yang sembahyang sunnah saja.
mungkin untuk menyempurnakan syiarnya ke negeri. Makmum yang datang kepada yang bingung, tuan baca apa? Sempat-sempat dia berdiam aja lah makmumnya, misalnya sementara. Akhirnya MUI memperkuatkan, menganjurkan untuk dikencangkan aja keduanya gerhana matahari atau bulan dengan membaca ayatnya agak panjang minulah, maka kan rukunya dua kali. Nah, hitungannya hampir-hampir kayak 4 rakaat ayat gitu kan, walaupun 2 rakaat tapi kan Fatihah ayat ruku naik, Fatihah ayat lagi ruku lagi, jadi dalam bersujud seakan-akan mungkin ada yang menemukan itu kayak hampir 4 rakaat gitu kan. Tapi jangan diubah niatnya lah. Subuh Jumat berniat musolli pada subuhi tala terkaatin ya. Berangkat saja awal sembahyang subuh Jumat. Jumat ini dia rakaat menghadap kiblat jadi makmum yang ada ya kan tetap dua rakaatnya. Kemudian wajib harus jenis kesuka. Adapun dalam sholat yang ketiga, apa namanya kita ingin sholat meminta hujan, maka itu dianjurkan untuk mengencangkan bacaannya. Untuk dikencangkan adalah yang mungkin kita beberapa kali mengalami yang menyebutkan ulama menganjurkan melakukan sembahyang ini kan minta hujan kita, nah itu sunnahnya adalah dikencangkan. Wala ya jaharu kalau di PDF pakai wa adalah kalau yang terdekat sampai hirnya lebih tepatnya insyaallah Allah sawab pakai wa. Wala ya jaharu fil jinazati atau jinazati boleh idza sulliyat bin nahar. Nah jadi unik, nah tapi kebanyakannya kita sudah jenazah yang adalah pernah menemukan jenazah malam belum di Masjid Jami pernah hanya reja entah kenapa atau malam tidak tahu lah, tapi ini ternyata ulama ada membicarakan tidak dibaca dengan kencang, artinya pelan saja dalam sholat jenazah jika sholat jenazahnya dilakukan pada waktu siang. Wa kadza fil laili 'ala madhhab sahih al-muhtab, dan seperti itu juga jika pada waktu malam sholat jenazah menurut madhab yang sahih dan dipilih dibaca tetap dengan pelan. Berarti ada ulama lain mengatakan karena sunnahnya kan tadi sembahyang itu bila malam dikencangkan, karena bila siang bagaimana, makanya jadi pendapat ulama yang lain itu tadi berarti sembahyang jenazah itu juga bila di siang ya met, andai ada malam mengencang. Nah tapi Imam Nawawi menguatkan yang tetap pelan baik malam ataupun siang, tetap Imam Nawawi mengukuhkan pendapat yang mengadakan sholat jenazah itu pelan saja bacaannya. Jadi tapi kalau yang ada anda itu kan yang menjauhi mengencangkan Fatihah dan mengencangkan kita berjumpa sembahyang isya gitu kan, ternyata ada aja gitu kan, ada aja. Dan Imam Nawawi pun mengatakan secara ringkas tanpa menyebut mendetailkan siapa aja ulama itu. Jadi tapi itu ada walaupun bukan itu yang dikukuhkan Imam Nawawi. Wala yajharu fi nawafil nahar wa lima dzakarnahu min al-'aidaini wal istisqa, dan tidak dianjurkan untuk mengancamkan pada sholat-sholat yang dilakukan pada waktu siang selain apa yang kami sebutkan, yaitu sholat siang yang dianjurkan untuk baca kencang adalah idain, dua sholat sunnah id, dan juga sholat minta hujan. Itu aja yang dibaca dengan kencang, dianjurkan dibaca dengan kencang bacaannya. Wakhtalafa ashabuna fi nawafilil lail, dan berbeda pendapat ulama-ulama mazhab kami mazhab Syafi'i untuk sholat-sholat sunnah yang dilakukan pada waktu malam. Fal-adharu, ini yang berarti yang dikukuhkan dipilih Imam Nawawi, annahu la yajharu, bahwasanya tidak dianjurkan untuk membaca dengan kencang pada sholat yang dilakukan sunnah yang dilakukan pada waktu malam. Wattani annahu yajharu, bahwasanya dibaca dengan kencang. Nah, jadi kalau kita dibanjani prakteknya malah beda-beda, malah kadang anu bilangnya malam memilih kencang, bilangnya malam memilih hajar, tapi kita bagi-bagi bilangnya semua yang hajar bagaimet, misalkan bilangnya semua yang taubat bagaimet, bilangnya semua yang tasbih dikencangkan
prakteknya yaitu di bagian ini banyak adalah kedua-duanya ternyata ada salah kayak itu. Cuma Imam Nawawi sendiri mengumumkan yang pelan padahal. Nah, tapi itu juga membuat pendapat yang memandangkan kencang dianjurkan, jadi kadang salah dua. Tapi kita tahu bahwa kedua-duanya ini ada aja pegangannya. Wassalim, ini pegangan, ini yang ketiga, ini adalah yang dipilih dipegang oleh Al-Imam Al-Baghawi. Wassalim, wa'amu'a ikhtiarul Baghawi di Al-Imam Al-Baghawi 135. Al-Baghawi manfu'un ila bagh. Nah, jadi Al-Baghawi dia adalah dari kota bagh. Badinatun wa'inah haram wa'amar. Wa'yukallaha ayatan wa'usyur. Nah, ini kotaknya lah yang disebut Baghawi. Imam Nawawi pun itu karena kotaknya. Apa kotanya? Nawah. Nah, jadi kadang-kadang nama belakang itu misalkan ada keturunan, misalkan ada kota, kota tinggal, kota Baghawi, kota Nawah, Nawawi. Tapi kalau Jawa ada Jawawi, ternyata lah Jawi, ternyata lah nanti itu adat, ternyata lah kebanyakan orang kayaknya apa. Nah, dari Jawawi gak ada Al-Jawi. Al-Alami gak ada Al-Alami gak ada Al-Alami. Nah, adatnya ada memang Al-Alami, Al-Alami berarti Nama beliau adalah Mas'umu Al-Husain bin Mas'ud. Jadi nama Imam beliau adalah Al-Husain bin Mas'ud. Tapi banyak disebutkan dalam sebutan Al-Imam Al-Baghawi. Nah, apa pendapat beliau? Yaqra'u bainal jahri wal israr, membaca dengan bacaan di tengah-tengah antara kencang dan solat. Nah, jadi kalau ada yang baca padahkan dengan lebih kencang, padahkan kencang, ada sampai juga kencang. Ini ternyata memang ada satu pendapat lain, pendapat ketiga itu pendapatnya Imam Al-Baghawi. Nah, kalau dia membaca siapa yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Agak kencang dibandingkan dimanakan ingat. Tapi dimanakan kencang kan sampai juga kencang ya, biasanya itu ternyata ada pendapat lain, yaitu pendapat Imam Baghawi, pendapat yang ketiga di sini. Oke, lanjut. Walau fadathu salatul billayli faqadaha bin nahar au bin nahar faqadaha billayl. Ini terkait dengan qadha salat. Nah, tadi kan kalau sholat itu dilakukan sholat malam baca kencang, kalau sholat siang dibaca pelan. Andai ada kenapa misalnya kejadian, lalu sholat subuh mungkin karena menggawe apa, karena berniat melandau tapi ternyata melandau, subuh masih dalam keadaan gelap, keadaan malam, sunnahnya dibaca kencang. Tapi ternyata menggawenya pada waktu siang, bangun jam 10 misalnya. Nah, ini diambil apa yang dari pegangan waktu sholat subuhnya, kan subuh atau waktu qadha-nya jam 10. Apa yang diambil untuk keafdalannya dibaca kencang atau pelan? Itu pembicaraannya lah, paham, terbayang. Fahal yu'tabaru fil jahri wal yusran waqtal sholat am waqtal qadha. Yang diambil pegangan itu dalam menentukan pelan atau kencangnya bacaan itu waktu yang ketinggalannya kah atau waktu ketika menggawinya kah? Nah, subuh berarti untuk malam malam jam 10 memandang waktu subuhnya atau jam 10 memandangnya kah? Ini wajhan lil ashabina, dalam hal ini ada dua pendapat dari ulama kalangan kita, kalangan Imam Syafi'i. Azharuhuma, nah ini yang dikukuhkan Imam Nawawi, berarti al-i'tibaru waqtil qadha, yang dipandang adalah waktu mengqadha-nya. Nah, berarti misalnya subuh kan kencang, anjurannya kencang, tapi tertinggal, terlambat, menggawi, bangun jam 10, langsung bangun secepatnya, ada jadi bangun secepatnya, langsung duduk, langsung menggawi. Itulah, maka yang dipandang adalah jam 10-nya, berarti dianjurkan ketika itu sholat subuhnya lebih afdal, digawi dengan pelan, itulah, lebih afdalnya. Kemudian ada kawan misalnya, mengqadha jam 10, dibacanya kencang, itu subuhnya ya. Ada bangga jiwa, cuma yang dikukuhkan Imam Nawawi adalah melihat waktu menggawinya. Oke, selanjutnya. Walau jahara, maksudnya jahara musalli, orang yang sholat membaca dengan kencang, timah wudhi'a al-isra,
au ansaqra fi mawdhi'i jahri fa shalatuhu sahihatun. Anda ada yang sembahyang mengacangkan pada waktu mestinya lebih baik dibaca pelan, atau memelankan ketika mestinya lebih afdal dibaca kencang, maka sholatnya itu tetap sah. Sholatuhu sahihatun, tetap sah. Walakinnahu, akan tetapi dia yang sholat itu tadi yang kita kata ay fa'ala, melakukan al-makruha, apa melakukan hal yang dimakruhkan, berarti berdikit pahalanya, ya berdikit pahalanya. Walakin sujudu lisahwi, dan tidak perlu dan tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau misalnya semua yang subuh hanya ya membaca gemet, semua yang perlukan membaca gemet, perlukan sujud sahwi, kadar jawabannya harus sangat, tapi pahalanya sedikit adalah, tapi tetap sah. Wa'alam anna al-israt fil qiraati wa takbirati wa ghairihima min al-adhkar. Ketahuilah bahwasanya maksudnya yang dibaca dengan pelan ketika membaca itu tadi, ketika waktu membaca ayat ataupun takbir takbir takbiratul ihram dan lain sebagainya, dan selainnya dari bacaan-bacaan zikir, maksudnya adalah wa ayyaqulahu bihaitsu yusmi'u nafsahu. Dia mengucapkan, membaca bacaan-bacaan itu tadi, memperdengarkan bagi dirinya seorangan pribadi. Nah, itu maksudnya, lu membaca gemet, ujarnya baca gemet, nah, tapi kan niatnya kadang mentara baca yang tadi, dan soh, ujarnya. Nah, standarnya adalah telinga kita. Kalau telinga kita ini baik, nah, kalau andai misalnya andai gitu lah, mudah-mudahan ada. Kalau andai ada yang tuli, perlukah juga mengancamkan sampai telinganya yang tuli itu mendengar bacanya jawaban yang ada. Nah, tapi telinga standarnya telinga kawatnya yang normal. Mungkin kawat kali-kali kalau aku baca ini, apakah kamu mendengar bacaanku? Jangan karena tuli lalu alhamdulillah alamin. Kenapa? Bacaannya seperti kitab gitu. Dirinya pembaca mendengar bacanya telinganya tuli, telinganya kada, kan? Tapi telinga yang normal. Wala budda min nutqihi bihaitsu yusmi'u nafsahu idza kana sahih as-sam'i. Nah, inilah wajib untuk mengucapkannya dengan standarnya itu adalah memperdengarkan bagi dirinya, maksudnya telinganya, idza kana sahih as-sam'i, jika pendengarannya itu adalah normal, sehat. La 'ala lahu, tidak ada penghalang. Andai ada penghalang, maksudnya kayaknya kita sholat takannya di bawah kipas angin, kipas anginnya kencang, pada telinga kita normal, apakah standar kita jadi berkencang lagi karena terganggu dengan angin? Itu tidak ada. Jawabannya adalah tetap standar telinga kita ketika normal dan ketika penghalang, gitu lah. Nah, jadi ada bunyi, ya kita baca kan, baca ayat, baca Fatihah pun, ya. Tiba-tiba ada klakson mobil kencang misalnya, apakah perlu kita berkencang juga ketika bunyi klakson mobil itu saja, gitu. Tapi tetap normalnya telinga kita ketika sehat dan ketika gangguan penghalang karena jadi itu cukup gitu tadi. Fa'illa yusmi' nafsahu, kalau ini itu bacanya karena kawat memperkenalkan untuk telinganya terlalu pelan dulu, kan dia bacakan waktu tenang sebenarnya ya pak, jadi tahu tuh kencangnya tuh yang maksudnya. Andai terlalu gemet, andai terlalu gemet, anda terlalu gemet sampai telinganya pun tidak mendapatkan bunyi itu tadi, lam nasihat qiraatuhu, maka harus sah bacanya. Bila itu pun Fatihah baca, itu sembahyangnya harus sah dirinya. Kan terlalu gemet, makanya perlu kadang-kadang dilatih. Bahkan Fatihah itu pada boleh tertinggal sebelumpun telinga kita yang menyimak dalam keadaan maksudnya telinga normal dan tidak ada bunyi yang mengganggu. Nah, kada boleh. Misalnya lah telinga kalian berkadang hilang bunyinya, itu tidak boleh hilang, tetap berataan itu wajib ketika kita dapat bunyinya. Nah, ada di telinga kalian yaitu bunyinya bacaan kalian ke besok, itu bunyinya. Bunyi. Nah,
ya, tapi jangan juga terlalu kencang. Makanya perlu dilatih, latihan dalam tanah-tanahnya ya kalau di dalam malam. Nah, tiga tema ini enggak apa, kita akan pembelajaran dulu. Ya. Tapi tidak bahasa Indonesia. Yang bahasan selanjutnya mengenai yang empat tempat imam diam sejenak. Kita baca ini setelah takbiratul ihram untuk membaca doa tawajud. Bagi doa tawajud. Kita dari doa tawajud itu namanya aja beda lah. Jadi doa tawajud, doa istiftah, doa iftitah sama aja maksudnya. Itu doa yang diwajib sebelum Fatihah. Tawajjuh, ada yang menyebut doa bertawajjuh, ada yang menyebut doa beristiftah, istiftah, ada yang menyebut iftitah, sama aja. Namun sebagian ada yang membaca NU ada bacanya, tapi Muhammadiyah ada yang menyebut itu apa umum baik. Tapi Nabi menggawiyu itu menjelaskan itu bang yang disebut dengan doa tawajjuh atau iftitah atau istiftah. Jadi itu cuma penamaan aja. Ingat tahu waktu Syekh Abdul Rahman Soleh Ali yang terharus kalau sudah datang itu menyebutnya apa? Doa istiftah. Kalau kita banyak menyebut istiftah, jadi istiftah di Imam Nawawi kemudian doa tawajjuh nama aja mungkinlah. Ya. Lagi kah? Jawabannya banyak. Jadi waktu itu jawab ya. Kalau ada yang jatuh pada Tuhan itu yang tidak mungkin kita tidak pernah mengenal Islam itu ya kalau kita mengenal orang dunia itu belum pernah Islam. Lingkungan dalam lingkungan akan mengancam. Makanya kayak orang-orang itu tidak tahu ada agama atau apa-apa itu. Oke, nah ini kita tampung dulu ya. Karena temanya berbeda, sambil mencoba adalah kadang-kadang kita pun orang-orang dan yang lain kita jawaban itu lebih ilmiah lagi. Jadi kita tampung dulu ya. Ya ada lagi kan? Ya, silakan. Thank you.
Malam ini insya Allah saya akan melanjutkan apa yang sebelumnya belum selesai, yaitu mengenai usul riwayat waros dalam kiraat membaca Al-Qur'annya. Kemarin itu sudah sampai nomor 10, selanjutnya nomor 11. Dari beda muda inta nisuk filwa'i nahru kanam zalimatu kanam zalim kanam zalimatan, artinya waras akan mengimikungkan huruta ke dalam huruf zal, sehingga huruf ta itu tidak terdengar lagi dan langsung terdengar huruf zal. Kemudian nomor 12, wayuqa mudzal fi ta'i fi ahadtum wa nahwahu. Selanjutnya waras mengidgamkan huruf ta ke dalam huruf dal di dalam kalimat ittakhadtum, yang awalnya ittakhadtum menjadi ittakhadtum. Ittakhadtum tambahan nunnya lagi ittakhadtum. Selanjutnya nomor 13, ya qara'u bi taqlil alifat min dalati ya'i bi khalafi anhu bi khulfi anhu nahu al-huda al-hawa. Malas membuka jadi Ustaz. Ini dibacakan E itu kan. Ya baca. Kalau dibuka kan jelas E nya kayak gitu. Nah, coba baca aja dulu contohnya. Imalah sukura itu bunyi alif diucapkan antara alfat itu sendiri adalah huruf alif yang asli yang dibaca dengan membuka mulut, dan ya, yang tadi itulah imalah sukura itu antara alfat dan imalah kubra. Jadi imalah sukura itu cara membacanya di antara alfat dan imalah sukura, imalah kubra. Imalah sukura ini biasa disebut dengan taklil atau baina-baina. Cara membacanya ya tadi sudah bukan dengan salah ini. Terima kasih. Kalau ada kata-katanya tadi di kulfin anhu, nah jadi bacanya kul lah kul, maksudnya apa? Udah kita ulang-ulang juga itu di kulfin anhu itu dengan kebalikannya, maksudnya adalah kalau ini kan takdir kebalikannya maksudnya lawannya fathah, dua pilihannya adalah. Jadi kebanyakan makanya orang ketemu karena bacaan yang ada zawatul ya itu yang ya nya kan ada titik dan orang panjang fathah sebelumnya, itu maksudnya lah kata-kata yang zawatul ya wadduha saja musa, nah itu namanya zawatul ya, bentuknya kayak ya tapi hakikatnya yang menggunakan fathah yang sebelumnya. Ah, itu kata-kata yang Imam Maruf baca dengan taklil ini tadi. Lalu kan waktu dulu lah sebelum tamat dia itu mencoba anak melihat-lihat dia dulu cek-cek di YouTube, dan orang kayak benar bacaannya ternyata Syekh Mahmud Khalil Al-Qasari bacanya kurang lebihnya gini ya wabduha ha ha, kita wabduha adalah ha, jadi lu baca wabduha ha, bedanya atau yang lain yang terpanjang wabduha ini adalah hawa baca kita Syekh
bekerja. Wan najmi idza hawa hawa, itulah kurang lebihnya. Lalu bawa ya kita anak laki orang si Tauhid, kakaknya si Taufik, nah baca kayak nikah juga. Ternyata ini kada beda ini dengan yang aku dapatkan waktu laki dulu, lalu Ustaz Syabi. Ustaz Syabi ini dari Syekh Sufyan Nur Mahbub lain ini. Nah ini ternyata lawan yang Syekh Muhammad Khalil Al-Ansari itu tadi. Bapak ya, kalau yang contohnya ini kurang lebihnya. Wanda jimi inga hawe hawe. Tapi kalau yang imalah apa enggak ya pak? Hawa hawe hawi. Beda lah wihnya. Nah beda. Kalau i bujur hawi jadi kan kada kan? Ada lagi yang baca imalah itu kalau tak manutoh di ujung bulunya patah. Kayak salah minunillahi kashifeh kasipeh. Nah, kalau ini kalau membaca buku kasipeh, pandai berarti nggak tahu lah itu imalah padahal imalah kasipeh lebih kecil lagi dibandingkan dengan taklil. Ini kalau yang kita kumpulkan, misalnya lah wadduha wadduhe wadduhi beda, nah bedanya lah. Nah, jadi dicontohkan kurang lebihnya itu. Jadi beda loh yang di YouTube ternyata men di YouTube ini kan kita bertampung kada gitu lah. Walaupun misalnya ini terkenal, kita kan udah belajar langsung tata kepala sendiri. Ujar guru kita yang tak laku berhadapan sendiri jelas. Gue belajar ini mana bacaan yang gue dapat kayak ini bener lah. Contohan ini, kurang lebihnya gitu tadi lah. Makanya sepanjang kawan-kawan yang ikut itu nah, sebenarnya banyak bacaan kalian yang ikut gitu. Wa qalat kabu fiha bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih kepada taklil menunjukkan menarikkan lagi menunjukkan malah itu hanya Allah Allah itu mah yang didapat itu lah. Tapi kayaknya itulah misal kita membaca ada bacaan kata-kata yang dalam kurang dua waktu ini dua wajah jadinya patahnya dibaca taklilnya dibaca kecuali pada ada beberapa yang memang kada boleh dua wajah ya kita mengucapkan pulang. Tapi andai itu nang boleh berdatang wajah berapa banyaknya wajahnya tadi lah mat badal 3 ya. Kemudian mat lim mahmus 2 wajah ya. Ternyata apakah lawan taklil 2 wajah lagi dah andai itu kumpul berdatang dalam satu ayat berapa jadinya wajahnya dah 3 kali 2 kali 2 12 wajah dah. Andai ada berdatang dalam satu ayat kan dia pengecualian adalah yang rajin itu loh. Wallahu a'lam. Wa qawluha qawlan wahidan idza waqa'at ba'da ra in fa'in nahwu Ishtahai An-Nasuhai sebelumnya itu yang sebelum aliknya yang dapat boleh itu maka kada ada pilihan pakahnya dapat wajahnya taklil aja jadinya lah ya. Jadi bahas apa membaca fathah dan taklil pada huruf jawabiyah yang di ujungnya bukan huruf ha, dan jika di ujungnya itu adalah huruf ha maka bahas akan membacanya dengan hanya taklil tanpa perbedaan tanpa ada yang berbeda. Nahu
di Abraham itu dibaca lagi panggil ya, apa ya Abraham waras juga akan mentaklilkan kalimat yang di ujungnya terdapat huruf huruf yang berbaris bawah atau kasrah dan sebelumnya ada huruf alif seperti pada pada ayat pada kalimat abul sahihun tambahan waras juga akan mentakwilkan kalimat seperti kafirin itu di mana dapatnya Mas di tambahan di Google apa di Google yang baca baca waras akan mentakwilkan kalimat kefirin dan atau kefirin siapa kata artinya kadada seperti alam kadada lo takut itu karena memang hanya itu aja jadi kalau anda ingin menjelaskan yang serupa dengan itu khairul makirin merupakan dengan kefirin gitu lah jadi penyebab ada pentingnya mekirin itu kada tapi hanya untuk kata kafirin dengan al kafirin hanya kafnya dan alifnya itu ada ke wa mu'minu muhiqum bil ke wa'fu 'anna wa khallana warhamna anta mawlana fa'sunna 'ala al qawmil ke sudah. Ya, lanjut ada sedikit perhatian lagi yang ditambahkan sekiranya terdapat dalam satu ayat mad badal dan jawabiyah seperti batalat ko adam maka waras membaca dengan ada dua wajah yang pertama dua wakilnya dibaca dua harokat dan makbadalnya dibaca enam harokat yang kedua mentaklilkan dua wakilnya dengan panjang empat harokat dan makbadal enam harokat ويحقق
ويحقق كلها المفتوحة نحو خيرا والمقمة والمقمومة نحو خير بشروط دونها العلماء Imam Waras akan menyebutkan atau mentakdirkan huruf-huruf yang berbaris atas atau berbaris depan atau lemah dengan syarat tambahan yaitu yang pertama sebelum huruf-huruf ada huruf ya yang sukun di dalam satu kalimat seperti yang tadi itu khairan yang sebelumnya dibaca khairan jadi khairan. Yang kedua sebelum huruf ra ada huruf yang berbaris bawah atau kasrah di dalam satu kalimat seperti sirajan yang awalnya sirajan jadi sirajan. Yang ketiga sebelum huruf ra ada huruf yang sukun dan sebelumnya berbaris bawah atau kasrah serta huruf yang sukun tersebut bukanlah terdiri dari huruf-huruf isti'anah kecuali huruf ha. Contohnya ikhraj yang ke-16 yuwalluhu lamat al-maftuhata idha waqa'at ba'da s-sad maftuhata nahu as-salat as-salat. Nah, kalau di Allah menurut ramani lengkapnya itu adalah terkait dengan adalah takdir huruf roh ini tadi yaitu tema yang ke-24 bait 343 sampai dengan 358 itu lengkap lebih lengkap adalah bait 343 sampai 358 yang jelasnya itu nah misalnya di apa nih banyak banget nih illa mira ظاهرا بلا عينه فالمدبرات وجعل فيها سراجا منيرا. Banyak contohnya di situ. Nah kemudian kalau yang tema lam ini takdirul lam itu tema berikutnya tema ke-25 babul lamat bait 359 sampai dengan 364. Cuma waktu itu kita masih baca cepat saja kita pulang untuk buka hati kita yang menjadi kesalahan dia barengan kira-kira suatu ketika kita memiliki lagi ini kira kita memiliki yang lebih baru dan kira kayak lanjut dulu awsakinatu nahu yasya awwaqa'at ba'dakta a al-maftuhata nahu wa batala ya lanjut
Ausa kinata nahu Allahi Allahi Allah 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 kemudian catatan tambahan dalam buku ingat karena terlewat kata-kata misalnya musalla wattakidu min maqam Ibrahim musalla berarti pun pakai kaidah yang tadi ya jadi musallanya kaidah yang sebelumnya kan dawatul ya Imam Morris punya dua wajah. Nah ini musalla ujungnya kan ya kata titik itulah memanjangkan mata lam sebelumnya musalla gitulah. Imam Morris punya dua wajah yaitu taklil dan fathah. Dengan taklil dan fathah mun menabalakan itu wajah fathah ya mim maqami Ibrahim Ibrahim ma musalla itu wajah fathah. Tapi kalau kita ambil wajah taklilnya tetap taklil ada tebal artinya mim maqami Ibrahim musalla musalla untuk wajah taklilnya jadi wajah tambah itu tadi untuk wajah fathahnya gitu lah sallallah jadi kadang-kadang orang-orang yang bacanya musallah kita baca kita musallah kan kalau lagi orang bacanya antara musallah atau sallallah sallallah ya lanjut awsa kinata nahru wala yumlamun walaysa minal qira'i mai yuqad qura'at wa yaqulu al-zul wa yuwalli dhulla manat wa yurum wa yurum Warash, Imam Warash akan menakliskan atau menambahkan huruf lam yang berbaris fathah jika berada sesudah huruf shad yang berbaris fathah atau yang sukun atau jika berada sesudah huruf fa yang berbaris fathah atau yang sukun atau yang berada setelah huruf za yang berbaris fathah atau yang sukun dan tidak ada cara baca yang lain dari imam-imam qiraat yang melembutkan bacaan huruf ha-nya dan mentaklidkan huruf lamnya selain Imam Warash. Jadi ini merupakan ciri khas riwayat bacaan beliau. Sudah, tolong itu sudah. Ada lagi tambahnya yang itu nomor itu. Berikutnya ada lagi lah. Okay, kalau yang misalnya warid apa? Khairul mak. Jadi itu kan sebelumnya ada ya, kayak apa tertibnya jadinya? Tukab biru sama tukab biru itu bacaan kita itu tebal ya kan kalau ini harus pengantar katakannya ya pak tukab biru terkatakannya apa jadinya tukab biru dengan bedanya lah khoyru dapat bedanya lah bunyinya. Nah, tapi beda kan dapat kan bedanya? Beda. Tukab biru, tukab biru, biru, tukab biru.
Allah alam gitulah bedanya. Khairu khairin khairin Allah alam yang umum. Yang nomor 17 yashtariku ma'aqaluni fi ya'at idafa fayaftaha ma yaftahahu qalu minha wa yaskanu ma yaskanahu minha wa hunaka ya'at yaftarikan fiha qad bayyanaha ulama fil musnafat fil musnafat. Jangan tepotan, punya tepotan dulu apa yang dibaiki ya kita ya lanjut nomor 17 Imam Waras sependapat dengan Imam Qalun pada huruf ya mutakallim atau orang ketiga, maka orang ketiga atau yang pertama sebenarnya ini itu ya idofah, ya idofah yang menurutnya lebih mudah ya idofah, maka Imam Waras membacanya dengan fathah yang dibaca juga oleh Imam Qalun dengan fathah, dan mensukunkan yang juga dibaca Imam Qalun dengan sukun, dan keduanya berbeda pada huruf ya sebagaimana yang telah dijelaskan ulama pada karya tulis mereka. Nomor 18 yastariku ma'aqaluni filya'ati za'idati fayasbita minha fayusabitu minha ma yusabitahu qalun wa yahdafu ma yahdafahu minha illa mawabi'a iftiraqa fiha bayyinat fi mahaliha. Imam Waras juga sependapat dengan Imam Qalun pada huruf ya yang merupakan tambahan yang ditulis tambahan dalam mushaf, maka Imam Waras tetap menuliskannya di mushaf yang juga dituliskan Imam Qalun di dalam mushafnya, dan menghapusnya jika dan menghapusnya yang juga dihapus Imam Qalun di mushafnya, kecuali pada tempat-tempat yang mereka berbeda pendapat yang juga telah ditunjukkan yang telah ditunjukkan keadaan-keadaannya tersebut. Ini bahasa Indonesia. Ada beberapa tambahan. Yang pertama pada kalimat An-Nabi, Waras menambah huruf hamzah dan membacanya dengan mad mutasil dengan kabar 6 harokat. Yang kedua pada huruf-huruf tahaji yang terdapat pada awal surah, Imam Waras membaca dengan taklil pada huruf ha, pada huruf ha dalam alif lam ha
pada awal surah Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Hijr, dan Alif Lam Mim Mohon pada surah Al-Waqi'. Yang ketiga, Imam Warash membaca dengan takbir pada huruf H dan Ya pada awal surah Maryam. Kaf Ha Ya Ain Sad ditampilkan jadi Kaf Ha Ya Ain Sad. Banyak enam memanjangkan enam harokat kita awal ada ayat itu ada pendapat yang empat jumlah ada itu yang enam kita menyalahi mana itu nyalah sebelum ditemukan kenun yang diempangan jadi jangan ain kenunnya di datang ada tapi ain itu ya lah makhluk lah yang keempat pada huruf H dalam surah Taha Imam Warash membaca dengan imalah imalah yang kubra dan juga merupakan satu-satunya tempat di dalam Al-Quran yang Imam Warash membacanya dengan imalah. Yang kelima pada huruf H dalam semua surah yang diawali dengan hamim Imam Warash membacanya dengan takbir. Yang keenam atau yang terakhir pada kalimat tawurah yang terdapat pada seluruh ayat Al-Quran Imam Warash membacanya dengan takbir. Demikianlah beberapa kaidah dalam membaca Al-Quran riwayat Warash dari Imam Nafi'. Ada pertanyaan. Terbayang maksudnya apa yang dimandirakannya ini. Mudah-mudahan ini terbayang. Tapi kena insya Allah lebih paham lagi dengan kita membaca mempraktekkan. Itulah lebih terbayang lagi, lebih paham lagi. Mungkin bagi kalian yang menghayati yuk pembelajaran kita dari kolon ya awal-awalnya dibaca ini mungkin bingung-bingung. Tapi banyak kita mencoba mempraktekkan dalam bacaan. Walaupun mungkin masih paham bayang tapi lebih paham dibandingkan ketika waktu di awal baru dibacakan saja mengolah mbak ya. Adakah yang mau ditanyakan terkait dengan tema keempat pembicaraan kita ini kurang ah mengenalkan terkait koros apakah yang ditanyakan di luar tema mana nih ya di bapak ini tampung lagi lah aku udah tadi berubah dan tiga lah ini lah ya apa ada masalah kayak gitu ya ya. Jadi ada huruf ini berbaris dhamma. Habis itu bertemu dengan huruf isfa. Habis huruf isfa tadi bertemu lagi hurufnya itu berbaris dhamma. Jadi contohnya misalnya untuk ini dhamma yang di isfa tadi itu apakah kembali sama kayak kunna? Nah, misalnya kembali untuk itu mendengarkan atau contoh lain tak kan padahal sama turun mati bertemu tak tapi sepatu tapi beda suaranya seteh pun untuk laut tak nah jadi apakah setiap berbaris kasroh domah atau fathah sebelumnya tuh mempengaruhi suara ikhwanya dong kan pasti anggota kan itu suaranya tadi untuk kulit juga ya itulah pertanyaannya jadi yang ja itu untuk bomah kita kan paling ngeja itu bomah bonyong itulah dom yang kita mengalirkan mulut kita jadi yang ja itu mungkin yang kalian tahu mungkin kita tetap mengomongkan lama-lamanya juga untuk orang dengan ja itu bomah dengan beberapa hurufnya itulah intinya didapatkan dengan talaki yang dalam tapi kadang-kadang
coba baikkan lagi bacaan umum yang lainnya kayak orang. Jadi yang menjaga tuh lebih semangat memberi cium perbaiki yang kayak itu-itunya, mun namanya pendeknya yang udah banyak salahnya. Nah ini yang kecil masuk tuh kan terlalu rampang itu kan, kadang tuh kalian dua yang nyata rampang di banyak pendeknya banyak dan salahnya kan makinnya baiki itunya, jadi jejak itu rumah dengan rumah ke rumah bahwa alam yang perlu dibicarakan kerja itu mau itu kita bermah aja bila u aja itu lah kembalikan bila aki udah alami aja. Nah alami aja jadi yang ngomong dan yang ngomong itu dan ngomong tetap mau ngomong kan ada kerja kembalikan mulut kembalikan mulut kembalikan ketika mulutnya itu benar banyak u tum ataupun tu gitu lah. Nah, ketika mulut matinya itu nah mulutnya jangan dalam monyong, jangan dalam keadaan monyong. Dan yang lainnya aki alami ya. Nah, perkataan alami ya. Itu Allah alam. Itu bunyi ikhfa itu terkait dengan huruf yang setelahnya. Adapun yang itu tuh harkat namanya bunyi ikhfanya tetap mendekati setelahnya itu huruf apa? Bunyi ikhfanya dia dengan fa kan tadi bunyinya mendekati fa. Alf wal alfa bil al bunyi nun ikhfanya di sini wal alfa bil alfi wal alfa bil alfi ya. Kalau dal berarti ini inda antum kun ini menuju kena atau tidak kena gitu. Wallahu alam itulah. Jadi jak itu untuk domah bunyi ikhfa itu bukan harokat kaitannya tapi huruf yang dihadapnya itu lah harokatnya harokat bunyi huruf itu ya bunyi huruf kadang kala kita memandangkan dua itu tidak mengakan mengalang itu lah bunyi ikhfa nun atau tanwinnya bunyinya terkait dengan huruf yang dihadapnya harokatnya dan jak itu ketika domah dulunya lo kembalikan ketika kasrah atau fathah alami aja gitu lah Allahu a'lam. Jadi kalau kita praktekkan mantap yang untuk lawan angka tadi contohnya tadi berarti memang wajar tuh suaranya kan beda sih suara dengung itu beda sih tapi meskipun huruf ikhfa setelah itu sama-sama tak gitu. Berarti memang wajar ada harokatnya beda itu bunyinya bukan bunyi huruf non yang beda harokatnya beda bunyinya itulah bukan bunyi bunyi nonnya ada tapi harokatnya ya. Pun an ya harokat sebelumnya yang beda bunyinya a antum anta a kun ku sama bunyinya ya. Nah yang beda ada bunyi itu harokat sebelumnya huruf yang mati kada boleh ada pengaruh harokat tuh pegang kayak ini tadi huruf mati kada boleh ada pengaruh harokat dengan nama kolah macamnya fadiyullah fadiyullah an a u ya terus kun jadi tetap harmonio itulah ain ya itulah jadi bunyi huruf mati tidak boleh dipengaruhi oleh harokat. Nah, kalau fadha'ullah ada fathah itu belum hanya jadi contohkan ke fathah. Fadha'ullah da tinggalkan fadha'ullah berdoa kepada Allah fadha'ullah tinggalkan nama Allah da tinggalkan jauh dari bedanya pengaruh di harokat yang lah Allah alam itu lah mungkin lah ya, bila ada yang belum terjawab kita beristilah nggak boleh begitu lah. Ada lagi kan? Bilang ini jawabannya itu. Ada lagi ini biarlah dua dijawab dua ditampung. Kalau saya tidak, tetapnya berpuluh kan? Atau jangan berpuluh. Thank you.
sebagai penutup, ini sempat dulu waktu satu tahun yang lalu, nah sekitar satu tahun yang lalu, nah, lagi kalau nggak salah ini kan Ramadan, kan kalau nggak salah menamatkan dalam Ramadan, membaca juga terus waktu itu menamatkan katakan Ramadan orangan berbagi gitulah, lalu ketika sampai katanya hendak mengenal kaman pendek kerja ketika sampai surah Al-Hajj sekitar 5 menit dan begini ini untuk membaca sambil membaca sambil anak HP merekam bacaannya ya adalah mungkin ini kalau boleh menutup sekitar 5 menit dan begini kita bagikan di WA dan tidak ada ini lah maksudnya nanti terus kalau yang suruhnya dapat gimana? Cuma ini kayak ada dokter mushaf. Ya. Karena kita analisa kita coba cek karena teman-teman berikutnya kawan berapa? Oh, berarti ini mungkin kalau ada kawan sendiri. Ya, download. Nah, ini ada videonya. Silakan coba sebagai penutup 5 menit penutup ini buka surah Al-Hajj. Mulai dari ayat 26. Wahid bahwa Ibrahim ramahkan yang baik. Ini contoh yang sudah dipilih semuanya satu wajah. Jadi kan ada wajah empat badal ada tiga. Ini sudah dipilih itu satu gimana? Jadi empat badalnya di sini dan juga lain mahmud itu dibaca dengan tawasul atau empat harokat. Nah jadi sudah dipilih wajahnya adalah. Nah coba sejenak kita dengarkan aja contohnya udah memilih. Tapi kayaknya pada praktiknya ini apa memilih menjadikan itu baca ini kalau udah paham sebelum paham itu dibaca semua wajah dulu. Nah coba sebagai penutup silakan kalian menyukan haji lagi bina gitu kita nak haji menyimak cerita ayat menceritakan tentang haji mudah-mudahan ya niat tekad di hati kita untuk haji bahwa paling kadang tercatat pahalanya untuk haji gitu kan mulai tentunya dengan penggalikan kemampuan kita menabung setelah pada menuju penutup Allahumma ya Allahu
takwa itu benarnya kan taklir, tapi kalau ketemu huruf mati setelahnya hilang taklirnya, tetap aja kada mau takwil kulo, kada mau tetap berlengkap.
saat dia dengan berhak saling memperbaiki ini kita kemudian kita berniat juga bagaimana biasanya kita menutup kajian kita berniat untuk kembali melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya berniat hendak tahajud hendak salat sunnah subuh atau fajar lebih baik daripada dunia dan apa yang di dalamnya berniat salat subuh berjamaah berniat kembali datang di kajian berikutnya dan lain sebagainya. Nah, jadi kita meninggal kapanpun sudah tercatat pahala yang sebenarnya macam ada tegawi dan ada kita tahu apabila meninggal mayat berniat sudah mayat di tahun depannya pun meninggal mayat tahun depan sudah tercatat pahala yang baik kita dapatkan berujinya berniat. Nah, wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ada nama Allah yang main. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat hidayah petunjuk Allah. Kenapa baiknya menjalani kehidupan ini kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.